Teruntuk teman-temanku yang masih memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, tang, santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan, wet paman boboho. Kalau emang itu prinsip ente, no, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang, nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau nggak dicipokin Nova, lu. Emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu, lu kagak masuk di kepala lu. Tapi gue gak apa-apa tang kalau meninggal. Ya gue juga gak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu nguap gitu ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu, orang catering di tahlilan lu kena. Ya Allah jahat banget lu. Dia gak ngerti apa-apaan, lu cuma ngebungkusin lemper doang. Kena. Beda cerita kalau lu udah waspada gitu, pasti ada penanganannya. Kita juga kalau diarahin buat social distancing yang bisa ngikutin ya nurut tolong. Ada orang batuk udah ngindarin tuh. Jangan ada yang batuk lu tegur, wet batuk Pak Haji. Yah, lu kena corona lu. Jangan sampai meninggal karena bercanda. Udah ada kan porsinya masing-masing nih, dokter nyembuhin, pemerintah ngatur. Kita pasien nurut sama arahan. Lu kalau pasien bandel, dokter yang ngambek, kita sembuhnya gimana, Bos? Lo masuk angin doang mah dikerokin, beres lah corona. Dikerokin yang ngerokin ikut corona juga. Beda corona mah. Biar kata gejalanya batuk-batuk nih ya, lu minumin obat batuk, obat batuknya bingung. Ya Allah ini bukan job desk gue ini. Obat batuknya yang kena corona tuh. Udah di rumah dulu, liburan nanti-nanti mah bisa. Lu gak ke mall sekarang tuh gak apa-apa, itu mall gak bakal berubah jadi kantin, enggak. Lu gak ke puncak sekarang juga puncak gak bakal jadi pendek. Tetep aja kita kalau kesono nanjak-nanjak juga. Ayo mari kita sama-sama lawan corona. Ini corona didimin lama-lama ngelunjak nih. Ini corona kalau bentukan orang udah gue kelepak dari dulu nih.